Halo guys, salam anak perantau. Oke, sekedar info ya, info buat teman-teman sesama anak rantau gitu. Yang masih di Indonesia, khususnya yang masih di Indonesia, kalau bisa jangan sampai kalian itu tujuannya ke Hong Kong ya guys. Karena di Hong Kong itu enggak ada job untuk para lelaki yang seperti kita. Memang ada job, cuman kelemahannya job itu sudah dikuasain oleh para calo-calo biadab yang notabene-nya orang-orang Indonesia sendiri. Ya. Jadi kalian itu nanti akan dimintai uang-uang job, uang ini, uang ini, yang itulah. Tapi kerja itu kalian masuk sebulan ataupun dua bulan dan kalian akan ditendang dan diganti dengan tenaga yang baru. Jadi kalian jangan sampai mau. Kalau kalian itu diiming-imingi gaji yang besar di Hong Kong, karena itu semua bullshit, ya, nggak ada kerjaan yang seperti calo-calo setan ini katakan. Yang kalian mungkin diiming-imingi dengan gaji yang besar, ya, tapi kalian harus pikirkan lagi. Coba tanya-tanya sama orang-orang dulu. Coba dicari tahu infonya. Tapi saya sudah kasih kalian info dan kalian masih ngeyel ke sini, silahkan, kita sama-sama akan menganggur. Oke, segitu aja infonya dari Aing.